Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rizka Haha Channel. Sekarang kita lagi mau review salah satu hotel murah di Kota Padang yang terletak di Jalan S. Parman, tepatnya di depan Budiman Swalayan. Nah, ini depan, pas di depan Budiman Swalayan, Jalan S. Parman, Ula Karang, Kecamatan Padang Utara ya guys. Namanya adalah Hotel Ion. Yuk kita masuk ke dalam ya, kita review dulu kamarnya. Nah, ini dari dalam kamar kita ya guys, ke lobinya. Jadi kamar kita itu di lantai 1 nomor 101, pas di sampingnya resepsionis dan langsung akses menuju ke lobi hotelnya. Yuk kita review kamarnya. Nah, ini dia kamarnya guys. Kita kemarin pilih itu kamar yang superior dengan harga 300 ribuan. Nah, kamar ini lumayan luas dengan kasur yang cukup besar dan empuk seperti hotel-hotel pada umumnya ya guys. Nah, jadi kamar ini udah berantakan karena udah kita pakai tadi malam. Jadi kita reviewnya ini di pagi hari ya guys, saat kita mau check out. Nah, jadi di sini juga ada TV dan kita pilih yang kamar no smoking. Dan penerangan di kamar ini tuh cukup bagus. Banyak lampunya yang bisa dihidupkan, jadi itu bisa menyesuaikan dengan pengunjung seberapa ingin terang kamarnya gitu ya. Nah, di sini juga ada itu gantungan untuk baju ataupun mukena. Dan juga disediakan kursi dan meja. Nah, di sini juga ada snack itu seperti yang kita lihat dalam keranjang itu, tapi itu berbayar ya guys. Dan disediakan juga gelas. Kemudian airnya itu bisa kita ambil di dispenser yang disediakan di luar kamar guys. Nah, jadi ini kita di pagi hari itu udah diantarkan ke kamar breakfast karena ini free breakfast ya guys. Nah, ini ada nasi goreng lengkap. Nah, ini ada TV. Bisa kita pilih, ada gantungan baju juga di situ guys. Nah, kamarnya itu lumayan bersih dan juga disediakan tong sampah ya guys ya. Nah, jadi ini kita udah diantarkan sarapan atau breakfast, itu tadi ada nasi goreng, ini juga ada roti bakar, kemudian ada buah dan juga disediakan dan juga diantarkan itu teh panas ya guys. Nah, jadi breakfastnya itu lumayan lengkap menurut saya dengan harga 300 ribuan. Nah, sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Ini kamar mandinya guys, ada wastafel, cermin atau kaca. Nah, ini di wastafelnya kemudian kita juga dikasih sikat gigi dan odol ya guys. Nah, jadi kamar mandinya itu luas guys. Kamar mandinya itu luas banget ya. Nah, juga udah disediakan handuk dengan toilet duduk. Nah, di sini juga terdapat air panas dan juga air dingin ya guys. Udah disediakan shower, gantungan handuk. Nah, jadi ini dari sini juga ada telepon untuk kalau kita mau telepon darurat, misalnya ke resepsionis atau ke resto ataupun menuju ke security. Di sini juga ada free wifi guys. Jadi kemarin kita pilihan di lantai 1 biar kita dekat menuju ke mobil guys, mau ngambil barang-barang. Nah, sekarang yuk kita mau breakfast dulu. Ini ada nasi goreng dengan telur ceplok, ada tomat dan juga mentimun guys. Jadi komplit ya nasi gorengnya. Yuk kita cobain yuk. Gimana sih rasa nasi goreng di hotel ini? Nah, dari review kita, rasa nasi gorengnya itu enak ya guys, lumayan enak dengan rasa yang pas dan gak asal-asalan juga, walaupun harga kamarnya 300 ribuan gitu. Ini rasanya pas di lidah ya guys. Yuk kita habisin dulu makannya ya. Kalian jangan pada lapar, liatin kita makan. Nah, ini nasi goreng kita udah habis guys. Nah, ini juga roti bakarnya udah kita lahap sampai habis ya guys, karena kita butuh nutrisi buat melanjutkan liburan kita di Kota Padang. Nah, ini juga ada buah guys. Yuk kita habisin yuk.
habiskan semuanya ya, dan juga minuman teh hangat ya. Nah, sarapannya itu lengkap banget ya guys, dan juga ada servis antar ke kamarnya. Jadi setelah kita breakfast, kita mau check out dulu ya guys. Dan ini lagi nunggu resepsionisnya dan juga homekeepernya periksa kamar dulu. Nah, itu di luar parkirnya lumayan luas dan juga terdapat security guys, jadi kendaraan kita aman. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Semoga video ini bisa menjadi referensi kalian. Jangan lupa di like, comment, and subscribe Rizka HH Channel. Bye-bye.